Definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Sebab, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.